Warane mursyid ya termasuk yo ndelok-ndelok jurusane kan direk Quran ya kudu golek mursyid sing Quran. Jadi paham karo karakter dhewe. Oh, kemampuanmu sakmene Kang. Terus no. Bahkan ya mesti seorang guru sing ngerti karo Gusti Allah diruh-diruhne derajate murid mesti oleh memang ditingkatne kon ningkatne neh. Jo mek sakmene Kang, terus neh. Terus neh sampai iso nyungsang kan kaya ngono. Kan masyhur Mbah Mbiyen tau pernah berdawuh rungu dhewe aku langsung. Nek nyemangati sing khatam-khatam, sing khatam-khatam aja liha-liha, sing semangat terus deres. Quran gampang merujute. Mesti mengutip hadis e Kanjeng Nabi ta'ahadul Quran kuwi. Sing Quran iki gampang banget merujute, lebih banget merujute timbang unta sing ditaleni. Lahu asyadu tafallutan fi ukliha. Sampai Kanjeng Nabi bersumpah kuwi. Bahwa lati namsum biadi sampai ngono. Rawahu Muslim. Kuwi nggon tak wilih hadis ngono. Ukul liha iki maknane kok dibane kaya unta sing ditaleni, sing gampang rucute ngluwi unta sing ditaleni. Apa Al-Qur'an. Bayi sering ngono. Dawuh ngono. Aja wis lancare gak ndres. Aja ndrese mek semaan tok. Aku sampai iso nyungsang dah Quran tak sungsang ayatnya. Wah, sampai yang ini sampai. Betapa ngalimnya beliau, betapa lancarnya beliau. Dek, beliau sudah pada makom asyaddu hubbalillah wisan. Jadi ngapalnya orang pengen lancar dah. Bahkan ngapalnya Quran, aja pengen lancar, tapi ngapalnya Quran ben semangat terus. Ben iso dres akeh. Ya. Iki ya balikne sapa niate kamu. Wong e kalau wis kok niate iki ngapal Quran mergo demen ngaji, mesti akeh kasile. Kok ngapal Quran ben apal uangel kasile. Soale kok lek wis apal kan wis gak gelem ngaji. Makane dresnya pas semaan tok, memang kepeksa darus bar traweh. Tapi lek awakmu niru aku iso ya ora apa-apa. Langsung muni iso ndak apa-apa. Dan saya memang ya jenenge niru guru kan gak iso kudu kabeh to cah. Apa meneh niru Kanjeng Nabi. Walaupun saya gak bisa niru secara kadon. Tapi saya sangat mengaguminya ngono. Terus roh ngene iki jane terus. Muga-muga sok sampe teko ngono kuwi. Ngaji sing sampe ndak krasa seneng. Wis teko makome ngono iki masyaallah cah. Rabi ndak kelingan Mbah Yai. Ora panggah kelingan rabi tapi ndak rapi-rapi kacau. Kenek neh. Ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan dilatih dan saya yakin beliau itu ya ngono iki mujahadahnya seperti itu biyane. Sampai teko puncak seperti itu. Mergo mujahadah latihan terus. Secara Gusti Allah dikei makom menunggui. Kalau kita enggak mau berlatih ya angin. Jadi mesti ada latihan. Enak cah pamit ngapalin ngono cah. Kalau badhe ngapalin sak maknane dos pundi. Maksudnya sampean pian duduk ngapalin sak maknane nggih. Dimaknani ngoten. Apa semacam kaya radio Samara kaya aku mending ngono. Kan enak siaran yang Samara ini sak ayat terus dimaknani kaya. Dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Batin kok kaya radio Samara karepe iki.